hari ke-6 tim SAR masih melakukan pencarian korban tenggelam di Sungai Mahakam. Korban merupakan nahkoda kapal yang hingga kini belum ditemukan. Korban atas nama Erwin usia 32 tahun adalah seorang nahkoda kapal yang tenggelam sejak tanggal 12 November lalu di perairan Sungai Mahakam, Jalan H. Jahrah, Kelurahan Sungai Kledang, Samarinda. Hingga saat ini belum ditemukan. Hari ini mulai pukul 7.45 menit waktu Indonesia Tengah, tim Basarnas Balikpapan beserta unsur SAR lainnya kembali melaksanakan operasi SAR yang bertolak dari posko untuk melakukan penyisiran di perairan di sekitar Last Known Position, LKP. Dikatakan Kepala Basarnas Kaltim Kaltara, Mujiono, melalui Kepala Seksi Operasi Oktavianto, pencarian hari ini akan difokuskan pada area sandaran kapal tongkang. Untuk itu diinstruksikan kepada kapal tongkang yang bersandar di sekitar areal untuk menjauhi hingga radius 5 nautical mile dari LKP. Namun hasilnya masih nihil, korban belum juga ditemukan. Alat yang dipergunakan untuk mencari korban berupa rubber boat Basarnas, speedboat, dan kelotok milik warga. Untuk SAR yang terlibat pencarian H6 adalah Basarnas Balikpapan, BPBD Kota Samarinda, Polsek Samarinda Seberang, Regina Rescue, SAM Rescue, Satria Fire and Rescue, LSM Pelik Mahakam, Balakarcana, dan gabungan keluarga serta masyarakat. Tim Liputan TVRI Kaltim melaporkan.